terrealisasikan ya. Jadi pemikirannya itu, oh, ayam goreng Upin Ipin, terus IBC, terus makanan-makanan yang ada di Upin Ipin juga, nasi lemak. Oh my God. Jadi kayak, wah, ini semua yang ada di Upin Ipin gitu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya, daripada YS Rizky ya. Dan di sini dia itu mengalami sebuah hal yang membuat dia itu takjub kayaknya ya guys ya, karena kebaikan orang-orang di Malaysia itu sendiri ya guys ya. Jadi dia itu kan biasanya reaksi aja, tapi dia sekarang di Malaysia dan merasakan bagaimana kebaikan orang-orang Malaysia kepadanya guys ya. Terima kasih Kak Abang, kami akan selalu rindu untuk kembali lagi. Oh my God, sampai bilang gitu. Sampai YS Rizky bilang itu untuk kembali lagi ke Malaysia guys. Ada apa dan apa yang terjadi kepada YS Rizky ya? Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oh, Comel. Nasi biryani, nasi apa ini guys? Nasi ayamnya enggak enak, ada apa ya? Tanduri biasa, nan tanduri biasa petang sikit. Minumnya belum punya ada ABC ya? Nah, dia bubur. Oke. Mangkuk biasa. Ini ayam apa? Enak guys, ayamnya tadi itu kayak, kayak nasi apa ya, nasi biryani ya, nasi mandi ke nasi biryani, tak paham juga, saya udah lupa. Itu ada ikat tepinya loh, bagus. Supaya nanti habis lagi ya. Oh, enak banget emang deh adek, senang banget makan di sini, ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedapnya. Sedapnya Tentasi. Enak banget. Wow. Besarnya. Ini kelapa boleh baru. Kelapa. Wow. Oh, dia tanya kelapa. Iya, enggak. Dek, ini ABC ini kayak gini, Dek. Banyak banget, Dek. Tahu gitu pesan satu aja, Dek. Wow. Ini kan anaknya itu suka nonton Upin Ipin gitu guys. Terrealisasikan ya. Jadi pemikirannya itu, oh, ayam goreng Upin Ipin, terus IBC, terus makanan-makanan yang ada di Upin Ipin juga, nasi lemak. Oh my God. Jadi kayak, wah, ini semua yang ada di Upin Ipin gitu guys ya. Kita pesan satu saja. Oh, ternyata suka pantesan ya. Makan IBC, makan minum. Nih, makannya ayam bawang nih, kayak masak merah. Minumnya edisi. Iya. Pinter kan tuh. Acar buah. Kalau sini acar buahnya dia lain. Dia warna merah, berbagai buah. Biasanya kini ini yang kita banyak nasi biryani ini ada ini acar timun ya. Tambah segar jadinya. Ayamnya kok sudah terlalu jelas. Tempatnya apa coba ini? Sedap banget. Letak, tadi yang letak timun, ubi sentuh, tahu kan? Ubi sentuh, dengan karet. Lepas itu, cuka. Enak banget. Udah sampai.
Aduh. ABC-nya ini rasanya gimana gitu kan? Adik enggak lagi, Adik. Oh, itu minum terus adiknya, pasti enak banget. Enggak lagi, Dik. Airnya jatuh. Enggak apa-apa. Adi suka banget makan di sini ya. Enak banget makan di sini ya. Oh. Enak banget makan di sini ya. Vegetarian. Iya lah. Jadi nak cari hangway. Ini tempatnya di mana tuh? Tuh. ABC Food Corner. Food Corner tuh di sini ya. Enak banget kok di sini. Makanannya enak-enak. Makanannya sedap-sedap semua. Sedap-sedap semua tuh. Wow. Tiap hari ya kan. Vegetarian. Abangnya. Abangnya lagi buat apa? Roti bakar ya, Bang? Tuh, lagi buat roti bakar abangnya. Abangnya lucu. Rata-rata dari kemarin fresh tuh pasti. Abangnya tuh lucu-lucu semua loh. Yang di itu juga apa ya, di mention di stall itu juga lucu. Ramah-ramah semua. Yang roti canai. Abangnya kan ramah juga itu. Ah. Ngajakin ngobrol. Hampir semua tempat makan yang kita cobain ya gitu tuh, ramah-ramah semua. Nih, Dek, lagi Adek. Kita ini mau on the way ke Putrajaya, tapi kita sarapan dulu ya, Dek ya. Sarapannya di sini. Sedap-sedap semua, itu dicampur, di mix sayang. Harus diaduk maksudnya. Biasanya diaduk kan. Kalau enggak diaduk manis banget. Bahaya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin. Pinternya Adik makannya banyak. Hebat. Hebat Adik. Sedap kan? Sedap. Enggak live. Kalau live nanti bilang akan tambah live ya. Bikin vlog bang ini bang, bikin vlog. Oh ya. Say hi bang, say hi. Hi. Abangnya lucu-lucu ya. 24 jam. Benar. Ya Allah, 24 jam juga ternyata. Hanya 24. Ya tapi kasih. Luar biasa. 24 jam. Berarti memang kedai mama seperti itu ya. Oh, kedai mama. Ya, oh iya 24 jam. Oke. Okay. 24 jam. Tapi sebelum kopi dulu memang rata-rata 24. Oh. Lagi nyiapin boneka. Kenapa melamun? Oh, bukan melamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lagi ya. Pinternya. Lucu. Kalau sadarkan emang suka ya. Dia napa. Tadi dia lagi tahu ini beli habis. Dan porsi makannya banyak kakaknya emang. Sedap kok. Kayak mana gak habis ya kak? Ayo, ABC-nya diminum. ABC-nya. Itu. Kalau di sana pesan es teh juga ada ya, es teh ice. Atau macam mana? Saya lupa dah. Ice. Kami Yasin nak bawa tu sebab dia ada satu kandang. Kalau dia ada kambing, ada unta, jadi anak-anak dia ambil gambar. Dia dalam universitas. Universitas makan es krim dulu, Ma. Adik kecil, ayo adik. Oke. Okay. Adik makan ABC. Sedap ABC-nya. Ayo dong, makan dulu. Ayo. Bismillah, ayo. Dia tidak punya full gabungan. Enak gak bilang dong? Ini sedap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pinternya. Oh. Maamnya banyak adiknya. Lihatin anak kecil doyan makan gitu. Menyenangkan gitu. Siapa lagi? Enak gitu. Aduh. Ini kita bila bayar. Kemudian kita cari. Pakai sendoknya dong. Kita lagi ada di Taman Desa Petaling ya teman-teman ya. Taman Desa Petaling. Tuh dari luar. Ntar aku liatin dari luar.
Oke. Bentar ya. Ini di luar nih. Di lain ruangan itu. Tuh, teman-teman ya. Ini aku lagi di sini di Taman Desa Petaling ya. Nah, ini tokonya mana tadi? Nama tokonya tuh. Apa namanya? Tokonya. Ini tokonya. Oh, ini nama tokonya di sini. ABC Corner itu. Tuh. ABC Corner. Mana sih? Wow. Kita lagi di Taman Desa Petaling, kita mau on the way ke Putrajaya. Jadi kita sarapan dulu di sini. Belum ke Putrajaya. Sarapan dulu. Oke, teman-teman, demikiannya vlog kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai videonya dan itulah tadi ya Rizky ya guys ya. Sampai bilang itu kami akan selalu rindu untuk kembali lagi gitu kan. Terbaik memang ya hubungan antara IS Rizky ya, bisa dikatakan orang Indonesia dan juga orang Malaysia sangat-sangat erat sekali. Ada banyak istilahnya youtuber-youtuber itu yang dilayan baik oleh kawan-kawan kita yang ada di Malaysia guys ya. Ada juga Bang Rey yang waktu bersama NDTK, Fikri, terus Cak Lonjong, terus ada juga Indra SFN, terus ada juga Abot Sastra yang di sini yang kemarin kita yang kita lihat bersama Abang Don itu, dan juga banyak lagi ya YS Rizky dan keluarga juga disambut dengan baik. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu membuka mata lebar-lebar gitu. Betapa rukunnya, betapa senangnya mereka kita ketika bertemu ya guys, ketika bersua seperti itu. Dan itu menandakan bahwasannya kita semua saudara. Jadi ukhuwah itu harus kita jalin seperti itu. Lebih baik kita istilahnya berhubungan baik daripada beristilahnya daripada berhubungan yang tidak baik ataupun bermusuhan seperti itu. Ingat Rasulullah mengajarkan cinta damai, bukan mengajarkan permusuhan ya teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.